Halo cuy, kembali lagi dengan gue Ali di channel Anti Meta. Seperti biasa di video kali ini gue bakal share list game lagi nih pada kalian semua. Pada list game kali ini gue sudah merangkum beberapa game PS3 yang bisa dimainkan di PC tanpa emulator, atau lebih tepatnya game PS3 yang juga ada versi PC-nya. Buat kalian yang gak tahu, PS3 atau PlayStation 3 ini dirilis pada tahun 2006 oleh Sony Computer Entertainment dan juga belum ada di Indonesia pada tahun itu. Mungkin ada dari kalian pada tahun 2006 masih sering main game PS2 daripada game PS3. Gue aja dulu pas tahun segitu masih bocah dan lebih sering main ke rental PS2 dan belum pernah nyoba game PS3. PS3 sendiri rilis di Indonesia sekitar tahun 2009-an, lebih tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009. Dan dihentikan produksinya pada tanggal 29 Mei 2017. Oke, daripada kita bahas panjang lebar tentang konsolnya, mending kita langsung saja masuk ke list game PS3 terbaik yang bisa kalian mainkan versi PC-nya. Let's go! Operation Flashpoint Dragon Rising. Operation Flashpoint Dragon Rising merupakan game tactical shooter yang didevelopi oleh Codemasters. Dirilis pada tahun 2009 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Dragon Rising terjadi di pulau fiksi Skira pada Mei 2011 setelah krisis ekonomi global 2008 menyebabkan pengangguran massal dan destabilisasi politik di China. Dragon Rising juga dilengkapi mode multi pemain. Dalam mode co-op alur cerita, hingga 4 pemain dapat bermain kampanye single player bersama-sama. Setiap pemain menggantikan karakter yang dikendalikan oleh komputer. PES 2014. PES 2014 merupakan game sport yang didevelopi oleh Konami. Dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. PES 2014 dikembangkan dengan 6 elemen kunci yang dimaksudkan untuk mendefinisikan fisik dan fitur permainan. PES 2014 memusatkan segalanya pada bola, bagaimana ia bergerak dan bagaimana pemain menggunakannya. Fisik bola, tinggi badan pemain, kecepatan dan tinggi operan diperhitungkan untuk menciptakan kembali pengalaman sepak bola paling realistis di sistem kandang. Brother in Arms: Hell Highway. Brother in Arms: Hell Highway merupakan game FPS yang didevelopi oleh Gearbox Software. Dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Brother in Arms: Hell Highway merupakan penembak taktis bertema Perang Dunia Kedua yang dimainkan dari sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tujuan dari Hell Highway adalah untuk memandu karakter pemain, staf sersan, dari regu di bawah komandonya saat mereka menyelesaikan tujuan selama operasi Market Garden. Dalam mode kampanye, pemain harus menyelesaikan serangkaian level yang mencakup alur cerita Hell Highway. Pemain dapat memilih dari 3 keringkat kesulitan, yaitu santai, veteran, dan autentik. I Am Alive. I Am Alive merupakan game action adventure survival yang didevelopi oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. I Am Alive merupakan game survival aksi petualangan yang tidak disebutkan namanya dari sudut pandang orang ketiga. Mekanik permainan yang paling sering digunakan adalah memanjat yang diatur oleh pengukur stamina, di mana aktivitas yang menuntut fisik seperti melompat atau berlari mengerahkan stamina. Begitu kaki protagonis terlepas dari tanah, semuanya mengerahkan stamina, bahkan menggantung tanpa bergerak. Beberapa tindakan mengerahkan lebih banyak stamina daripada yang lain, misalnya melompat dari satu blok ke blok lainnya. Pengukur stamina terisi ulang secara otomatis saat pemain berada di tanah yang kokoh, kecuali jika protagonis berada di luar di permukaan tanah. Dirt Showdown. Dirt Showdown merupakan game racing yang didevelopi oleh Codemasters.
Dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Pemain di game ini diikutsertakan dalam serangkaian acara tour, menawarkan berbagai balapan dan turnamen untuk bersaing. Memenangkan acara ini memberikan pemain hadiah uang yang dapat digunakan untuk membeli mobil baru atau meningkatkan yang sudah ada, dan membuka balapan lebih lanjut. Setelah berhasil menyelesaikan final seri, pengaturan kesulitan berikutnya dibuka, menampilkan lawan yang lebih cepat dan balapan yang lebih lama. Syndicate. Syndicate merupakan game FPS yang didevelopi oleh Starbreeze Studios. Dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player dan multiplayer. Tidak seperti seri permainan aslinya, Syndicate adalah penembak orang pertama yang berlatar tahun 2069. Pemain mengambil kendali Miles Kilo, agen tambahan yang bekerja untuk Eurocorp di dunia yang korup dan penuh tipu daya, di mana perusahaan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Pemain dapat berlari, melompat, meluncur, bersembunyi di balik selimut, dan membawa dua senjata dan granat untuk mengalahkan musuh dan bos, yang masing-masing memiliki kemampuan yang unik. Game ini memiliki 19 senjata, mulai dari senapan serbu, peluncur roket, dan piston mesin, hingga senjata futuristik seperti senapan laser. Game ini juga dilengkapi mekanik eksekusi yang memungkinkan pemain melakukan pencopotan jarak dekat. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 merupakan game fighting action yang didevelopi oleh CyberConnect 2. Dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Game ini memiliki 80 karakter yang dapat dimainkan dan 7 karakter pendukung. Sistem pertarungan telah dimodifikasi dengan mode kebangkitan, memberikan setiap karakter peningkatan kemampuan saat kesehatan mereka rendah dan dapat digunakan oleh karakter tertentu selama pertarungan. Sistem item daur ulang sehingga pemain dapat memilih antara item penyembuh dan ofensif. Saat permainan berlangsung, pemain dapat menyimpan item untuk digunakan dalam pertempuran. Seperti game sebelumnya, pemain dapat memilih 2 karakter untuk membantu karakter pemain dalam pertempuran. Karakter pembantu dapat membantu karakter yang dapat dimainkan dengan 13 combo. Prince of Persia: The Forgotten Sands. Prince of Persia: The Forgotten Sands merupakan game action adventure yang didevelopi oleh Ubisoft. Dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Prince of Persia: The Forgotten Sands merupakan nama dari beberapa video game platforming teka-teki aksi petualangan di masing-masing pemain mengendalikan lingkungan menavigasi pangeran yang tidak disebutkan namanya di Persia kuno. Semua versi menggabungkan platforming, kekuatan magis sering didasarkan pada bentuk manipulasi waktu dan urutan pertempuran terbatas. Gameplaynya setara dengan entry sebelumnya dalam kontinuitas Sign of Time, dengan Prince menavigasi lingkungan 3D menggunakan kombinasi akrobat standar dan kemampuan magis. Ancaman termasuk musuh dan pertemuan gaya arena dan jebakan yang harus dinavigasi. Game diatur di sekitar kompleks istana besar dengan zona aman magis yang tersedia di titik-titik melalui cerita. Medal of Honor. Medal of Honor merupakan game FPS yang didevelopi oleh EA. Dirilis pada tahun 2010 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Medal of Honor adalah game FPS perang modern, gameplay berfokus pada mengembarkan operasi di Afghanistan. Kampanye single player game ini menampilkan tujuan dalam game yang khas, termasuk menyerbu tempat persembunyian musuh dan memanggil serangan udara ke posisi musuh. Modifikasi Unreal Engine 3 memungkinkan pemain untuk meluncurkan untuk menutupi dan melakukan manuver tempur lainnya. Pemain dapat meminta amunisi dari rekan satu tim dalam kampanye single player meskipun ini terbatas. Naruto Ultimate Ninja Storm. Naruto Ultimate Ninja Storm merupakan game fighting yang didevelopi oleh CyberConnect 2. Dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox One, game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer.
Naruto Ultimate Ninja Storm mempertahankan banyak elemen gameplay dari angsuran sebelumnya dalam seri Ultimate Ninja. Namun Ultimate Ninja Storm memungkinkan pemain untuk bertarung di lingkungan 3 dimensi berbeda dengan 2 dimensi di game sebelumnya. Salah satu fitur baru yang diperkenalkan pada seri Ultimate Ninja Storm adalah Awakening Mode, sebuah transformasi yang dapat diaktifkan ketika seorang pemain kehilangan sejumlah kesehatan selama pertandingan. Persyaratan kesehatan untuk setiap karakter berbeda berdasarkan seberapa kuat transformasinya. Setelah diaktifkan, beberapa karakter mendapatkan kemampuan baru, kecepatan dan serangan yang lebih akurat. Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah, namun memiliki kualitas yang cukup bagus. Nah, dari list game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya, kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai di sini saja, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.